RU Cipta Kerja yang tidak mengedepankan aspek akuntabilitas dan transparansi pada publik. Jadi semacam respon sebagai seorang mahasiswa, kita juga mempelajari dari segi pelajarannya itu khususnya di dalam RU Omnibus Law sendiri. Maka setidaknya dari kita juga ini sudah dirasakan tentunya dari kaum yang sekiranya masih berjuang khususnya di pekerja itu masih banyak yang memiliki keresahan. Namun di dalam pengesahan ini terasa terburu-buru karena saya sadar sendiri yaitu diputuskan ketika malam minggu dan kondisinya malam sekali, kita tidak tahu dan terutama bagi para pekerja khususnya itu belum pada tahu yang tiba-tiba akhirnya diputuskan atau disahkan secara sepihak seperti itu. Jadi kita akhirnya memunculkan dari beberapa tuntutan dari kita yaitu membawakan sebuah 3 aspek, ada mosi tidak percaya karena kita sudah pesan dari lama dan terus dibawa kami mahasiswa 11 Maret mau menginfokan dan mau menyatakan sikap bahwa ada yang meninggal dunia. Innalillahi wa inna lillahi rajiun. Telah matinya hati nurani para dewan perwakilan rakyat Indonesia dan para pemerintah yang telah mengesahkan rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Janji kita sebagai mahasiswa, habis ini kita akan mengucapkan sumpah mahasiswa. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Berbahasa satu. Bahasa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa kebohongan. 11 Maret menggugat. Demikian pernyataan sikap. Jatuh dalam jaraknya.